Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke teman semuanya, aku mau kasih kabar gembira nih buat para pejuang rupiah, pejuang cuan nih ya, bahwa buat kalian yang mau gabung atau mau daftar di Shopee Affiliate sekarang, kalian gak perlu khawatir ya kan, kalau kalian cuma punya follower sedikit nih. Karena apa? Karena Shopee sekarang udah ngeluarin kebijakannya yang terbaru ya teman-teman, yaitu tanpa minimal follower ya teman-teman. Jadi kalau misal follower kalian nih di Instagram, Facebook, TikTok atau subscriber YouTube kalian cuma berapa biji aja kayak aku ya teman-teman, itu nggak apa-apa ya teman-teman, santai aja ya teman-teman. Jadi sekali lagi nih aku tegesin lagi, tanpa minimal follower ya. Jadi siapa aja bisa gabung, bisa daftar ya. Nah, tapi buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, dan yang belum nyalain lonceng notifnya, langsung pencet ya, biar nanti gak ketinggalan video-video dari akunya, okay? Nah, tanpa banyak basa-basi nih, tetap tonton video aku juga, jangan-jangan di skip-skip, okay? Okay, sebelumnya aku bakalan jelasin sedikit si Shopee Affiliate ini ya teman-teman. Jadi si Shopee Affiliate ini, program ini ya teman-teman, sangat menjanjikan komisinya. Komisinya sangat besar ya teman-teman, dari yang ribuan, puluhan sampai ratusan juta ya teman-teman ya. Dan kalian yang cuma mau sharing-sharing aja ya teman-teman, kita bakalan dibayar dari pihak si Shopee Affiliate ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian nih yang mau daftar, kalian harus pakai link resmi dari si Shopee Affiliate ya teman-teman. Karena apa? Karena sekarang kan banyak penipuan ya teman-teman, yang mengatasnamakan sebuah program ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau daftar pakai link aku juga bisa ya teman-teman. Bakalan aku tulis di description box aku ya. Kalian tinggal cek aja, tinggal klik nanti langsung. Tapi kalau kalian mau daftar dari link si Shopee-nya langsung, kalian bisa tulis shopee.co.id/@AFF ya teman-teman. Nah, okay, langsung aja. Pertama kita buka aplikasi si Shopee-nya ya teman-teman. Harusnya kalian udah download ya. Kita buka. Kita langsung aja ke kolom pencarian ya. Kita coba cari tas ya teman-teman ya, tas cewek. Okay. Kita cari yang Star atau Star Plus atau yang Shopee Mall teman-teman. Kalau kalian nggak cari yang Star Seller, itu nanti nggak bakalan dapat komisinya. Kita ini aja ya teman-teman ya, kalian klik produknya, langsung tekan icon bagikan. Kalau udah kalian tinggal salin link. Kalau udah kalian salin, kalian langsung ke catatan atau note kalian ya teman-teman. Ini kalau aku biar nggak hilang aja ya teman-teman ya. Kita tulis nama barangnya tadi ya teman-teman ya. Tas lempang kayak gitu ya teman. Nah, ini di bawahnya kita tempel atau salin link yang tadi ya teman-teman. Kalau udah kalian langsung ke browser. Nah, kalian langsung ke shopee.co.id ya teman-teman ya. Kalian klik di sini, terus kalian salin link yang tadi. Oke, di sini kuncinya ya teman-teman, kalian klik jangan izinkan biar nanti kita dapat link yang panjangnya itu ya teman-teman ya. Karena nanti kita pakai link yang panjang, okay? Nah, terus kita klik yang link panjang tadi yang atas ini, terus kalian salin. Kalian balik lagi ke catatan kalian. Kita taruh bawah lagi. Ini tinggal disalin, tempel. Kalau udah nih, kita langsung ke Google Chrome ya, teman-teman.
langsung aja kalian cari Shopee Affiliate ya teman-teman, Shopee Affiliate Program. Okay. Jangan lupa kalian pindah jadi situs desktop ya teman, biar nanti semua datanya kelihatan ya teman. Okay. Nah, buat kalian yang udah login atau udah masuk, bakalan langsung ke page yang kayak gini ya teman-teman ya. Kalian klik yang tautan khusus atau custom link. Untuk link yang tadi yang udah kita salin, kita tambah di sini. Nah, di sini nih kuncinya, kalian tulis universal space link slash atau garis miring ya teman, biar ini nanti si linknya enggak error dan disupport sama si pihak Shopee-nya. Dan untuk tag link yang pertama ini, kalian tinggal tulis aja nama barangnya tadi. Selempang cewek. Untuk tag link yang kedua ini adalah media sosial yang bakalan kalian share ya teman-teman. Tapi kalau kalian cuma tulis di Facebook ya, itu enggak menutup kemungkinan bisa di share ke sosial media lainnya yang kalian punya. Oke, yang ketiga ini tag linknya, kalian tulis tanggal kapan kalian bikin ini linknya ya teman-teman. Dan di bawah ini ada icon merah dapatkan tautan, kalian tinggal klik. Nah, akan muncul kayak gini ya teman-teman. Langsung aja kalian salin tautan. Udah kita salin, kita balik lagi ke catatan yang tadi ya teman-teman. Kita tempel, kita taruh di bawahnya tadi ya. Kalau udah, kalian langsung ke aplikasi Milse kalian. Buat belum yang belum download ya, belum daftar di Milse ini, kalian harus download dulu di Play Store gratis ya. Edit, kita scroll. Nah, oke. Klik icon plus ini, tambah ini. Kita tulis tadi, tas selempang cewek. Kalian bisa taruh harganya ya teman-teman ya. Dan di sini URL yang tadi udah kita dapetin di dashboard si Shopee Affiliate kita ya teman-teman. Kita langsung tempel. At last, kalau udah kita preview, kita lihat. Nah, udah jadi ya teman-teman. Langsung aja kita publish. Sekarang kita cek ke TikTok ya teman-teman. Ini TikTok aku bisa di follow ya teman-teman, benar-benar lagi mau merintis ya teman-teman. Kalian bisa follow TikTok aku. Kita scroll, kita cari barang yang tadi. Nah, di sini tas lempang cewek. Udah ya teman-teman, ini bakalan langsung otomatis ke aplikasi Shopee-nya dan langsung ke barang yang tadi udah kita bikin linknya tadi ya teman-teman. Nah, segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa langsung dipraktekin ya teman-teman. See you, bye bye, thank you for watching.